Oke, okay, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, saya akan ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan virtual melihat suasana dan situasi yang ada di Bali saat ini. Saat ini saya berada di kawasan Seminyak Bali, teman-teman. Nah, di depan ini adalah tempat spot foto Instagramable yang ada di kawasan Petitenget dan juga Seminyak Bali. Oke, okay, teman-teman. Uh, perjalanan kali ini kita akan melihat suasana dan juga situasi terbaru yang ada di Jalan Kayu Jati menuju Jalan Kayuaya Seminyak teman-teman ya. Dan di sebelah kiri kita kita nanti akan melewati hotel ataupun motel Mexicola teman-teman. Ini adalah salah satu klub malam juga yang ada di kawasan Seminyak Bali ya. Biasanya aktivitasnya di malam hari teman-teman ya namanya juga klub malam ya biasanya memang aktivitasnya di malam hari dan di sana tuh menjadi favorit wisatawan asing dan juga wisatawan domestik teman-teman untuk mixi kolanya ya oke teman-teman nah saat ini saya berada di jalan kayu jati ya di seminyak bali nah di depan ini ada grab yang menawarkan uh, tumpangan kepada bule teman-teman nah oke teman-teman kita salib ya Oke kita lanjut lagi teman-teman Untuk di jalan kayu jati ini Di sebelah kanan kita itu adalah Villa ataupun Penginapan teman-teman ya Dan cukup besar juga nih untuk lokasinya Dan di sini juga menjadi salah satu jalan alternatif nih Jika teman-teman dari arah Seminyak Bali Ataupun dari arah Peti Tengah Seminyak namun di sini cukup untuk satu mobil teman-teman ya dan tidak bisa untuk dua mobil jadi di jalur kita ini baru bisa Mobil lewat sini, tapi jika lewat arus ataupun arah berlawanan, tidak bisa. Teman-teman, biasanya sih ada sepeda motor yang melintas dari arah berlawanan, ya. Oke, di depan ini kita akan belok kanan. Nah, seperti ini situasinya, teman-teman. Di sini ada beberapa wisatawan asing juga yang berjalan kaki, dan di sebelah kiri kita ini biasanya ramai juga untuk wisatawan asing. Teman-teman, dan terlihat parkirannya juga lumayan penuh. Nah, di sebelah kanan kita ini adalah Seminyak Village, teman-teman. Seminyak Village ya. Salah satu mall juga ada H&M dan juga Candylicious di dalamnya, teman-teman. Nah, seperti ini ya situasi di depan untuk uh, pagi hari ini. Kali ini kita berjalan ataupun perjalanan kita kali ini di pagi hari, teman-teman. Jadi, ini pagi hari ini setelah hujan turun, teman-teman ya. Oke, okay, di sini untuk lalu lintasnya cukup ramai juga nih. Untuk pagi hari ini, teman-teman, nah, saat ini kita sudah masuk di jalan kayu ayu seminyak, yaitu salah satu jalan romantis. Sih, yeah, romantis, kenapa romantis? Ya, biasanya sih nah, di sini tuh banyak sekali bule, kemudian di malam harinya itu lampu-lampu jalanan ataupun lampu-lampu restoran itu menambah keromantisan suasana dan situasi yang ada di jalan kayu ayu seminyak ini selain itu juga di jalan kayu ayu seminyak ini terkenal juga banyak wisatawan asing yang berjalan kaki di sepanjang jalan kayu ayu seminyak jadi, seperti apa situasinya? Ikuti terus nih jalan-jalan kali ini sampai akhir, supaya teman-teman tahu situasi yang ada di Seminyak, Bali saat ini, terutama di Jalan Kayuaya. Seminyak, oke teman-teman. Nah, seperti ini situasinya ya. Dan di sini juga ada beberapa proyek juga teman-teman ataupun ya ada Bang nanti bakal jadi calon bangunan baru. Kita tidak tahu ya apa yang akan dibangun tapi nantinya pasti kita akan update lagi situasinya dan juga uh, apa aja yang ada di kawasan Seminyak Bali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, ya. Dan jika bermanfaat, jangan lupa dibantu subscribe, teman-teman, karena satu subscribe itu sangat berharga untuk berkembangnya channel SW jalan-jalan ini. Nah, di sebelah kiri kita ini, maksudnya tadi, teman-teman, ada los gringos. Nah, ini nantinya akan jadi tempat menarik juga, ya. Kita lihat nah, nantinya akan jadinya seperti apa. Nanti kita akan update lagi, teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri kita itu ada yang jual topi, ada jual baju, baju pantai, dan masih banyak lainnya teman-teman. Nah di depan itu adalah red carpet juga salah satu restoran malam juga dan klub malam juga teman-teman. Jadi untuk pagi hari ini suasananya cukup syahdu teman-teman Jadi kita menikmati suasana jalanannya dan juga tidak terlalu panas, lah ya. Jadi, enaklah untuk jalan-jalan virtual kali ini. Oke, teman-teman, selamat menikmati suasananya, ya. Dan semoga terhibur nih dengan perjalanan kali ini. Nah, di depan itu nanti kita akan ketemu pertigaan, teman-teman. Jika kita ke kanan, kita akan masuk di Jalan Rupadi. Jika teman-teman ingin tahu situasi dan lalu lintas yang ada di Jalan Rupadi, teman-teman bisa nih tonton videonya, ada di bawah-bawah video ini, teman-teman. Ya, ataupun ya, teman-teman, cari di uh, list video yang ada di channel SW Jalan-Jalan ini. Oke, okay, kali ini saya ajak teman-teman untuk belok ke kiri, teman-teman. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah salah satu restoran juga yang cukup ramai dan bahkan ramai sekali teman-teman. Biasanya di sore menjelang malam baru suasananya ramai di restoran itu dan juga pengunjungnya itu banyak bule-bule. Nah, di sini kita kena macet teman-teman ya. Jadi di depan itu adalah pertigaan. Jika kita lurus kita ke arah Kerobokan dan juga jalan Sunset Road teman-teman. Nanti saya ajak teman-teman untuk belok ke kanan. Jadi kita akan melewati Jalan Raya Seminyak ya. Oke, kita antri dulu teman-teman. Nah, di sini cukup macet ya. Biasa namanya kita eh, ketemu persimpangan jalan. Jadi wajar kalau macet teman-teman. Dan kalau macet gini kita harus saling menghargai ya sesama pengguna jalan dan harus bersabar pastinya. Oke, okay, kita sabar dulu ya. Jadi, di depan itu masih banyak kendaraan yang akan melintas. Nah, di depan kita ini ada, uh, sepertinya turis Asia, teman-teman. Ya, turis Asia, kok turis Asia sih? Uh, wisatawan Asia lah, ya, teman-teman. Dan di depannya itu ada mobil travel juga. Jadi, jalannya kecil, dilewati mobil travel, ya. Macet lah. Tapi bukan itu sih gara-garanya, tapi biasanya sih gara-gara persimpangan jalan ini, teman-teman. Oke, okay, teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan belok ke kanan ya. Nah, di sini kita akan belok ke kanan. Nah, di depan cukup antri juga dari arah sebelah uh, dari arah kerobokan ataupun dari arah Sunset Road Seminyak cukup ramai juga, teman-teman. Oke, kita lewat sini deh. Kita nyempil-nyempil, teman-teman. Ya, oke, kita gas lagi, teman-teman. Nah, kita sudah masuk di jalan raya Seminyak, Bali, dan sudah masuk di jalan raya Seminyak. Waktunya saya pamit nih, teman-teman. Jadi, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti jalan-jalan kali ini sampai akhir. Video semoga video bermanfaat, dan teman-teman menjadi tahu nih situasi yang ada di Bali saat ini. Dan rasa rindu teman-teman, semoga terobati dengan adanya video ini. Oke, teman-teman, sekian dulu ya, dan sampai jumpa di jalan-jalan virtual berikutnya. Terima kasih.